Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 6 bulan Jumada Al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdul Rahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 187. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. وَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله سبحانه وتعالى berfirman, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa, yaitu di malam bulan-bulan Ramadan. Ar-rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian mengumpuli istri-istri kalian sepanjang malam. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah telah mengetahui kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Artinya kalian tidak bisa menahan diri, sehingga sebagian dari kalian mencampuri istrinya padahal sudah lewat waktunya atau padahal sudah tertidur. Fataba alaikum wa afa ankum, maka Allah menerima taubat kalian dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang kumpulilah istri-istri kalian sepanjang malam. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian, yaitu dengan mengumpul istri diperintahkan untuk meniatkan supaya mendapatkan anak ataupun keturunan, dan juga meniatkan supaya menjaga kehormatan. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam di waktu fajar, yaitu dengan terbitnya fajar shadiq. Thumma atimmu siyama ila al-lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam hari. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, janganlah kalian mengumpuli istri-istri kalian sedangkan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah batasan-batasan Allah, janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia
supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang mulia ini terdapat banyak sekali pelajaran dan faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, fihi fardiyatu siyami Ramadan ala salasi maratibah. Fardiyatu siyami Ramadan ala salasi maratib. Diwajibkannya puasa Ramadan melalui 3 tahapan. Jadi diwajibkannya puasa Ramadan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, apa tahapan pertama? As-sawmu ma'a at-takhyir baina siyam wal fidyah. Tahapan yang pertama, wujubus shaum ma'a at-takhyir, diwajibkannya puasa dengan dibolehkan memilih antara puasa dan apa? Membayar fidyah. Jadi tahapan yang pertama, diwajibkannya puasa dan dibolehkan memilih antara puasa atau membayar fidyah. Yang kedua, tahapan yang kedua, wujubus shaum. Wujubus shaum, diwajibkannya berpuasa wa jawazu wa waktu al-fitri wa waktu al-iftar bainal maghribi wal isya'. Diwajibkannya puasa dan waktu berbuka antara maghrib dan isya. Wan nahyu anin naum bainahuma, dan larangan tidur antara keduanya. Artinya, siapa yang tidur di waktu maghrib atau antara maghrib dan isya, berarti waktu itu dimulai apa? Berpuasa. Ini adalah tahapan yang paling sulit. Itu tidak boleh lagi membayar fidyah. Sedangkan puasa, waktu berbukanya antara maghrib dan isya, dan dilarang tidur antara maghrib dan isya. Sehingga siapa yang tidur di saat itu pula dia mulai apa? Berpuasa. Kemudian tahapan yang ketiga, as-siyamu min tulu'il fajri ila ghurubis syams, berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wa waqtul iftar, dan waktu berbuka, min ghurubis syams ila tulu'il fajr, dan waktu berbuka dari terbitnya, dari apa? Terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Dan ini adalah tahapan yang terakhir
apa dari tahapan diwajibkannya puasa Ramadan. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi itsbatun nasikh wal mansukh, menetapkan adanya hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus, menetapkan adanya hukum yang menghapus, yaitu ayat 187 menghapus ayat 185, yaitu yang menjelaskan puasa wajib seluruhnya, kemudian berbuka antara maghrib dan isya ini sudah dihapus dengan turunnya ayat yang mulia ini. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran annal anbiya'a muballighuna la musyarri'un, para nabi dan para rasul menyampaikan risalah bukan pembuat syariat. Para nabi dan para rasul, mereka adalah penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bukan pembuat syariat. Para sahabat radhiyallahu anhum mengalami kesulitan di tahapan yang kedua dari diwajibkannya puasa Ramadan. Mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berbuat apa-apa. Menunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga turunnya ayat ini, yaitu uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Ayat ini disambut gembira oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran bayanu rahmatillah bi'ibadihi haythu nasakhal hukma ila takhfif. Bayanu rahmatillah bi'ibadihi haythu nasakhal hukma ila takhfif, keterangan tentang rahmat Allah kepada hamba-hambanya, yaitu Allah menghapus hukum, menghapus hukum menuju hukum yang ringan. Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum yang pertama kemudian diganti dengan hukum yang ringan. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi sabrus sahabah fi ta'atillah, kesabaran sahabat di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tidak banyak protes. Sahabat tidak banyak protes ketika mereka melakukan kesalahan, mereka menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengharap taubatnya Allah dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersabar walaupun melalui tahapan yang sangat sulit. Karena kesabaran mereka, Allah memberikan kemudahan bagi para sahabat dan kemudahan bagi kaum muslimin. Dari ayat ini terdapat pelajaran jawazu wuqu'il khata' minas salihin, bolehnya terjadinya kekeliruan dari orang-orang yang saleh. Jadi orang-orang yang saleh itu bukan para nabi dan bukan para rasul. Mereka
bisa saja keliru, bisa saja melakukan kesalahan. Maka pada ayat yang mulia ini Allah berfirman, Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah telah mengetahui kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Yaitu sebagian sahabat mengumpuli istrinya di malam hari karena mereka tidak bisa menahan diri. Sudah lewat waktunya, sudah keluar waktu isya. Atau ada yang mengumpuli istrinya antara maghrib dan isya, sedangkan istrinya sudah apa? Sudah tidur. Maka ini menunjukkan orang yang soleh, orang yang mulia, bahkan penghuni surga yang sudah dijamin masuk surga, kadang-kadang melakukan apa? Kekeliruan dan kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani adama khata'un." Semua anak manusia banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran jawazul kalam bainaz zaujaini fima yustahya minhu. Jawazul kalam bainaz zaujaini fima yustahya minhu. Dibolehkan antara suami istri berbicara dengan ucapan yang malu diucapkan di tempat umum. Dibolehkan berbicara antara suami istri dengan ucapan yang jorok, ucapan yang malu diucapkan di tempat yang umum, yaitu ketika suami merayu istrinya atau istri merayu suaminya, dibolehkan mengucapkan ucapan yang ucapan tersebut adalah ucapan yang malu jika disampaikan di tempat umum. Diambil dari firman Allah Ar-Rafath. Ar-Rafath itu adalah ucapan yang kalau di tempat umum ini ucapan yang tidak baik, tidak layak. Tetapi untuk suami istri, khusus mereka berdua ketika melakukan hubungan atau ketika merayu mencandai istri, tidak mengapa mengucapkan ucapan tersebut. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annazaujata sitrun wa taskinun lizauji, bahwasannya istri adalah penutup dan penenang bagi suaminya. Annazaujata sitrun, yaitu penutup, pakaian, pakaian yang menutupi. Bahwasanya istri adalah penutup dan penenang bagi suaminya. Demikian pula suami penutup dan penenang bagi apa? Istrinya. Artinya, jadi istri yang soleha, suami yang soleh, menutup kesalahan pasangannya masing-masing. Istri yang soleha menutup kesalahan suaminya, bukan kesalahan suaminya diumbar, bukan kesalahan suaminya diceritakan kepada temannya, kepada tetangganya dan yang lain. Demikian pula istri yang soleha adalah penenang bagi suaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Bagaimana ciri-cirinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza nadarta ilaiha sarratka. Ciri istri yang salihah, jika kamu melihatnya, kamu bergembira. Artinya, sang istri menampakkan keceriaan, senyum, wajahnya ceria, sehingga suami yang di luar banyak masalah, di rumah mendapatkan ketenangan. Bukan sebaliknya, suaminya dapat masalah, di rumah istrinya tambah sangar, suangar, tambah masalahnya di rumah lebih besar lagi. Maka ini bukan istri yang salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadarta ilaiha sarratka. Wa idza ghibta 'alaiha hafizatka." Jika kamu jauh di tempat yang jauh, maka istri yang salihah akan menjaga kehormatanmu. Demikian. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi jawazu mubasharatin nisa 'alal itlaq biduni taqyid illa alwat'a fid dubur aw halal haidi wan nisa. Ini fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dibolehkan mencumbui istri mutlak secara umum, boleh mutlak, tidak ada batasannya, kecuali dilarang mengumpuli istri di duburnya atau mengumpuli istri di saat haid dan apa, nifas. Dibolehkan mengumpuli istri, dibolehkan mencumbui istri, alal itak secara umum mutlak, tidak ada batasannya, kecuali dilarang mengumpuli istri di bagian belakang, di duburnya tidak boleh. Dan juga dilarang mengumpuli istri ketika haid atau ketika nifas. Nabi SAW bersabda, man ata haidun aw imra'atan fi duburiha, siapa yang mengumpuli, siapa yang mendatangi wanita yang haid atau mengumpuli istri di bagian belakangnya, faqad kafara bima nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fadilatu Syekh Al-Utsaimin berkata, annal insan law tala al-fajr, law tala al-fajr wa huwa yujami'u thumma naza'a fil hal fala qada'a alaihi wa la kafar. Annal insan, bahwasanya seseorang apabila terbit fajar sedangkan dia mengumpuli istrinya di adzan subuh, Allahu akbar Allahu akbar, ya saya keruntelan ya. Saya keruntelan ya, gak mari-mari. Summa naza, langsung pedangnya diambil, senjatanya dicabut. Fil hal, ketika itu juga kaget, baru mulai kok sudah adzan, cabut langsung. Fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada' baginya. Wala kafara, dan tidak ada denda. Artinya puasanya sah. Jadi puasanya sah dan tidak perlu diqada'. Jelas ya? Wallahu a'lam, apakah bisa mengkiaskan ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida' wal ina'u fi yadihi fala yadahu hatta yaqdiya hajatahu. Wallahu alam, harus dibahas lagi secara detail. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, jawazu an yusbihas sha'imu junuban
dibolehkan bagi orang yang berpuasa memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Dibolehkan bagi orang yang berpuasa masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Apabila seorang mengumpul istrinya, kemudian ketika bangun tidur, waktunya mepet, mandi janabat dulu atau sahur dulu? Jawabannya apa? Sahur dulu atau mandi dulu? Sahur dulu. Sahur, kemudian mendengar adzan subuh, mendengar adzan subuh dalam keadaan junub, tidak mengapa, puasanya sah. Karena Allah Ta'ala berfirman, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai terang benang putih. Artinya sampai terbitnya fajar. Terbitnya fajar dalam keadaan junub, tidak masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudrikul fajru, yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu subuh dalam keadaan apa? Junub. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran jawazul akli wasyurbi wal jima ma'asyakki fi tulu'il fajr. Dibolehkan makan dan minum, dibolehkan berhubungan suami istri apabila ragu-ragu terbitnya fajar. Fajar ini terbit atau tidak? Ragu-ragu, maka lanjut saja makannya, lanjut minumnya juga, lanjut. Kalau lagi kumpul dengan istrinya, lanjutkan apabila masih apa? Ragu-ragu. Tapi kalau sudah yakin, maka tidak boleh melanjutkan. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, fihi law akalal insan yadhunnu annal fajra lam yatlu thumma tabayyana annahu tala'a fasyamuhu sahih. Lau akalal insanu yadhunnu annal fajra lam yatlu thumma tabayyana annahu tala'a fasyamuhu sahih. Fasyamuhu sahih. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, seseorang yang mengira, jika seseorang mengira fajar belum terbit, jika seseorang mengira fajar belum terbit, kemudian dia makan, dia minum, ngumpuli istrinya, karena jamnya rusak mungkin ya, jamnya setengah tiga, padahal mandek setengah tiga, makan, dilihat lagi kok jam setengah tiga, minum, ngumpuli istri, terusnya setelah itu sadar ternyata fajar sudah apa? Sudah terbit. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, fasyamuhu sahihun, maka puasanya sah. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, raddun ala man qala bi jawazil akli wasyurbi ila tulu'is syams au ila al-ghalas. Bantahan bagi siapa yang mengatakan dibolehkan makan minum sampai terbit matahari atau sampai terang, waktu pagi terang. Ini bantahan bagi mereka. Kemudian membawakan dalil yang dibawakan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum adana ibni ummi maktum faqulu wa idza sami'tum adana Bilal." Apabila kalian mendengarkan adannya Bilal, adannya Bilal, adan awal, fakulu washrabu, makan dan minumlah, hatta
yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum adzan. Kemudian tambahan hadis, lanjutan hadis, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Ibnu ummi maktum tidak mengumandangkan adzan sampai terbit apa? Terbit fajar. Maka Syekh Utsaimin berkata, bantahan kepada mereka yang mengatakan dibolehkan makan dan minum sampai terbit matahari au ilal ghalas. Demikian. Di antaranya adalah Amas berkata, laulal wara, kalau bukan karena wara saya akan mengatakan boleh sahur setelah sholat subuh. Jadi Amas berkata, laulal wara la akaltu la tasahartu ba'da sholatil fajr, kalau bukan karena wara saya akan makan sahur setelah sholat subuh selesai. Alhamdulillah enggak sampai sholat duha. Dari ayat ini terdapat pelajaran bayanu khata'i ba'di juhalil mu'addinin alladina yu'addinuna qablal fajri ihtiyatan. Keterangan tentang kesalahan sebagian mu'addin yang bodoh. Ini kata Syekh Utsaimin demikian. Bayanu khata'i ba'di juhalil mu'addinin, keterangan tentang kesalahan sebagian muadzin yang bodoh yang adzan subuh sebelum terbit fajar, ihtiyatan, niat mereka hati-hati, jadi supaya hati-hati adzannya didahulukan. Demikian, ini kesalahan, hadal ihtiyatu albid'i, ini hati-hati yang bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan apabila terbit fajar, apabila mendengarkan adzan kok masih ada makannya, lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a an-nida, idza sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u fi yadihi fala yadau hatta yaqdiya hajatahu. Apabila kalian sahur mendengarkan adzan subuh ya, adapun imsak ini anggap aja tidak ada, imsak kurang 5 menit, imsak kurang 10 menit, ini anggap saja tidak ada. Jadi imsak itu tidak ada. Ini yang pada hadis ini adzan subuh. Siapa di antara kalian yang mendengarkan adzan subuh sedangkan makanan ada di tangannya, piring ada di tangannya, fala yadhu, jangan diletakkan sampai dia menunaikan apa? Hajatnya. Gimana kalau nambah lagi? Ini masih di tangan ini piringnya. Tanduk lagi. Atau teman-teman kalau mau mendengar adzan subuh langsung kelas pegang tiga. Pegang rangkul erat-erat supaya minum. Wallahu a'lam. Kemudian dari hadis ini, dari ayat ini terdapat pelajaran. Fihi istihbabus suhur, disunahkan makan sahur. Jadi setelah turunnya ayat yang mulia ini disyariatkan makan sahur. Diambil dari firman Allah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad, sampai terang benang putih dari benang hitam, yaitu diakhirkannya makan, menunjukkan disunnahkannya makan sahur. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi karahiyatul wisol, dibenci puasa wisol, yaitu seorang yang berpuasa tidak berbuka, lanjut lagi puasa satu hari, dua hari, tiga hari, tidak boleh. Atau makruh, puasa wisol hukumnya makruh. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, fihi istihbabu takhiris suhur wa ta'jilil fitr,
anjuran mengakhirkan sahur dan mensegerakan buka puasa. Anjuran mengakhirkan sahur dan mensegerakan apa? Buka puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ummati bi khairin, la yazalu ummati bi khairin aw ala khairin ma ajjalul fitrah wa akharus suhur." Umatku senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mensegerakan buka puasa dan mengakhirkan apa? Sahur. Jadi kalau mendengarkan adzan maghrib, segera berbuka. Jangan dipikir kalau semakin lapar semakin banyak pahalanya. Demikian pula sahur. Sahur jam 1 lebih afdal, supaya kalau puasa lebih lapar. Enggak. Mengikuti sunnah mengakhirkan sahur dan mensegerakan apa? Berbuka puasa. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi masyru'iyatul i'tikaf, disyariatkannya i'tikaf. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi jawazul i'tikaf fil masajid, dibolehkan i'tikaf di masjid-masjid, tidak harus di Masjidil Haram dan tidak harus pula di Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa. Jadi al-i'tikaf sah di masjid-masjid kaum muslimin. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, fihi al-hathu ala tahri lailatul qadr, anjuran mencari malam Lailatul Qadar. Jadi disyariatkannya i'tikaf supaya kita mencari malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan dalam kita mengamalkan sunnah, bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut beliau i'tikaf, beliau memperbanyak ibadah di dalam masjid, qiyamul lail, beristighfar, memperbanyak doa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kemenangan terbesar bagi kaum muslimin di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Bukan hari raya apa? Idul Fitri. Hari kemenangan. Menang apa? Makan biskuit menang. Atau makan ketupat menang. Semua orang menang. Kemenangan yang hakiki adalah mereka yang menjumpai malam Lailatul Qadar. Dan hari raya Idul Fitri tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hurrima khairuha faqad hurim." Siapa yang diharamkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia diharamkan kebaikan yang sangat banyak atau diharamkan semua kebaikan. Jadi orang yang cerdas, orang yang cerdas dia sadar sepanjang tahun banyak khilafnya, sepanjang hari, sepanjang malam, selama satu tahun banyak khilafnya, banyak kesalahannya. Maka hendaklah mengejar malam Lailatul Qadar supaya menutup kekurangan-kekurangan di malam-malam selain malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Lailatul Qadar lebih baik daripada apa? 1000 bulan.
Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annahi anit ta'addi. Annahi an ta'addi hududillah. Larangan melampaui batas. Larangan melampaui batasan-batasan Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala tafakkuri wa tadabburi ayatillah. Anjuran memikirkan, anjuran merenungkan dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ayat-ayat Al-Qur'an ataupun ayat-ayat Al-Kauniyah. Jadi anjuran mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ayat-ayat syar'iyah seperti ayat yang mulia ini ataupun ayat-ayat kauniyah. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi tadabburu ayatillah yurithut taqwa. Mentadaburi ayat-ayat Allah melahirkan ketakwaan. Jadi kalau kita dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah, sabar mentadaburi ayat-ayat Allah, mentadaburi Al-Quran atau mentadaburi ayat-ayat Al-Kauniyah, Allah akan memudahkan jalan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang yang berbahagia ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.